صدق الله العظيم.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan Al-Quran Suci Al-Quran yang dibacakan langsung oleh Korina Bapak Gunawan Munafatullah yang merupakan juara 1 MTQ Sekota Batam tahun 2021 dengan Sarinawa Ibu Lalah Fatimah. Insya Allah kita yang mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ini dilimpahkan rahmat dan berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.